Hai, halo, selamat sore. Apa kabar brother-brotherku, John-Johnku, semuanya para subscriber-subscriberku. Welcome to Odon Motovlog channel ya. Untuk teman-teman yang baru datang ke channel ini, boleh silakan klik subscribe dan tekan tombol loncengnya teman-teman, biar teman-teman update video-video terbaru dari Odon Motovlog ya. Alright, hari ini aku akan main-main ke salah satu tempat di Palembang yang cukup membanggakan ya. Kenapa? Kita punya salah satu stadion yang pernah jadi tuan rumah gitu ya. SEA Games, Asian Games. Alright. Kita punya GOR Stadion Jakabaring Palembang. Jakabaring Sport City. 6.000 berarti 5.000 motor, 1.000-nya orangnya. Kalau orangnya 2 berarti 7.000. Oke. Terima kasih. Harga tiket masuknya 5.000 untuk motor. Motornya dihitung, orangnya dihitung. Jadi kalau orangnya 2 jadi 7.000. Oke. Kita akan berkeliling-keliling, kira-kira ada apa di Jakabaring Sport City ini. Biasanya banyak orang olahraga di sini. Oh, sepi teman-teman. Sepi teman-teman, sepi teman-teman. Sepi banget, asu. Biasanya di sini ya banyak orang-orang yang berkreasi, berrekreasi lah ya gitu ya. Mencari udara segar gitu kan. Ini salah satu tempat ikonik Palembang juga. Palembang terkenal gara-gara salah satu tempat ini juga. Stadion GOR Jakabaring Sport City gitu ya. Ini lengkap fasilitasnya, ada wisma atlet, ada beach volley, shooting ring, tenis juga ada gitu ya. Ini jangan ditutup. Sterilizer. Oh, itu unit steril. Masih ada orang, tapi ada orang jualan juga. Orang tapi kayaknya karyawan-karyawan dan pegawai-pegawai Jakabaring Sport City ya. Oke. Ini apa? Ini apa? Oh, ditutup. Oh. Kita masuk ke sini ya. Ada apa di sini? Oh, wisma atlet. Teman-teman mau yang mana? Ada tower 8 sampai nih. Sampai tower 8. Atletik. Wisma atlet ya. Oke. Alright. Kita keliling-keliling ya, kita ngeliatin kondisi-kondisinya. Ini ada apa aja di sini untuk teman-teman yang belum pernah ke Jakabaring Sport City. Biasa di sini ada sepeda juga loh teman-teman. Jadi sepeda yang bisa kita pakai, kita pinjem gitu loh. Oh, ada tower 8 sampai ya. Kita keliling lagi. Nanti aku bakal ke tower 1, 2, dan 3 gitu ya. Oke, masih ada yang olahraga. Saya terus, Pak. Saya terus. Ini ada tennis center Jakabaring. Alright. Aquatic wall climbing sebelah kiri. Alright. Aku mau ke wall climbing ya. Kolam renang, wall climbing, petang, petang kiri, kiri, kiri ada apa kiri? Kiri ada apa? Ada lapangan bola di situ. Ada orang pemain bola juga kayaknya. Oke. Ini apa? Volley kayaknya, volley ya. Oh, ini wall climbing. Ada yang bisa panjat tebing di sini? Ada yang bisa panjat tebing? Kayaknya bisa masuk ya.
ini wall climbing. Wow. Teman-teman udah ada yang pernah ke sini belum? Wall climbing. Hehe. Gila tinggi banget aku. Itu bukan aku banget yang manjat-manjat ini ya. Aduh, teman-teman aku jadi ngeri, teman-teman. Bukan aku banget yang manjat-manjat kayak gini. Sumpah, sumpah. Kalau memanjatkan doa aku bisa. Kalau manjat-manjat gini aku enggak bisa. Oh, sepatu Rio deh. Sepatu Rio deh. Alright. Wow, man. Olahraga sambil main. Apa yang ngomong-ngomong soal olahraga ini, teman-teman harus olahraga terus ya. Aku aja olahraga. Entah itu karena untuk sejak pandemi COVID ini aku agak mengurangi pergi ke tempat gym ya. Aku lebih banyak olahraganya di rumah. Ini apa nih? Petangki ini apa sih? Aku nggak tahu. Aku lebih banyak olahraganya di rumah. Aku angkat barbel aja di rumah. Ya, walaupun berat barbelnya cuma sekitar 5 kilo ya. Sekitar 5 kilo aku tetap olahraga, aku angkat-angkat aja galon kek. Apa kek gitu kan. Ini apa sih? Oh, tembak-tembakan itu kali ya. Gue gak paham nih kalau ini nih. Tetap olahraga terus karena imun yang rendah itu rentan terkena penyakit, bukan cuma corona ya. Imun yang rendah itu rentan terkena penyakit ya, minimal flu itu ya. Itu gara-gara emang imun kita nggak kuat. Jadi usahakan tetap olahraga tuh, kayak Abang itu tuh. Lari, lari, lari Bang, dari kenyataan Bang. Kiri water sky, kanan aquatic. Kayaknya aku ke kiri dulu. Apa ini? Wow, man. Laut. Laut, laut tapi bohong. Tapi bohong ya. Ini ada laut tapi bohong. Wow, ini adalah danau buatan ya. Ini danau buatan yang cukup luas sekali. Mirip kayak apa ya? Pokoknya luas banget ini danaunya. Dan ini dijadikan tempat sarana olahraga juga. Oh, masih ada beberapa orang yang enggak terlalu ramai kayak biasanya tapi ya. Ini ramenya tuh ada klub motor juga kayaknya. Kayaknya sih. Enggak tahu nih. Wow, man. Ini luas banget ini. Ini sumpah luas banget nih. Olahraganya lengkap juga. Itu ada ski air di situ. Tuh, di situ ada ski air. Itu tempat ski air. Tempat yang motor air tapi bisa lompat-lompat itu loh. Lompat-lompat itu ya. Oh, aku mau lurus itu, ada apa lah ya. Kayaknya menarik perhatianku gitu. Oh, ditutup. Itu bowling kayaknya ya. Walah, ditutup men. Ditutup. Becek lagi. Ganti ya. Ganti tempat ya. Tadi kanan udah, kita ke kiri ya. Tadi kan kita dari kanan ke kiri, terus kita ke kiri berarti. Kiri ada apa nih? Ini apa nih? Ini akuatik. Oh, akuatik.
Karena kita akan ngelilingin stadionnya. Kita akan ngelilingin stadionnya. Let's go. Start. Ini salah satu stadion kebanggaan orang-orang Palembang, salah satu stadion kebanggaan wong Palembang yang jadi tuan rumah SEA Games, Asian Games dan beberapa kejuaraan dunia lainnya. Saya bangga menjadi orang Palembang. Oke, ini kita kelilingin stadionnya. Biasanya kalau teman-teman yang olahraga itu hobi ngelilingin stadion, misalkan berapa keliling gitu kan. Misalkan beberapa keliling. Dia hobi ngelilingin stadionnya. Sampai ketemu depan lagi ya. Nanti next time aku bakal, bukan mereview ya, aku bakal mengunjungi seluruh tempat yang ada di Gor Jakabaring ini loh. Seluruh tempat yang ada di Gor Jakabaring bakal aku kunjungin. Tapi udah kelar ya, nggak kerasa. Kalau lari capek juga ya. Tapi setelah tempatnya buka ya, setelah tempatnya buka seluruhnya, mudah-mudahan pandeminya segera berakhir teman-teman. Di situ tempat-tempat orang berfoto ria gitu ya.